Perlawanan yang akan merungkai siapakan jurulatih dan pemain import baru Kelantan. Bola West Tago Demo, pemain Tago Demo, pemain Tago Demo. Perlawanan pramusim yang dinanti-nantikan oleh penyokong bola sepak Kelantan menentang kelab Buriram United dari Thailand. Perlawanan pramusim menentang Buriram United ini tidak asing lagi apabila kelab tersebut menjadi pilihan pasukan Kelantan pada setiap tahun apabila tiba musim baru liga. Keakraban dengan pemilik kelab, Nguyen Chidi Sihop membolehkan kedua-dua pasukan mendapat faedah antara satu sama lain dari pelbagai aspek. Tetapi perkara yang ditunggu-tunggu oleh penyokong adalah siapakan bakal jurulatih Kelantan dan juga siapakah pemain import pasukan Kelantan. Perkara ini pastinya membawa kegembiraan kepada penyokong apabila kehadiran seorang ketua jurulatih yang mempunyai kredibiliti tersendiri dan pemain import yang berkualiti tinggi mampu membawa pasukan Kelantan ke tahap yang lebih tinggi. Pada perlawanan ini, Kelantan akan menurunkan beberapa pemain import untuk dinilai oleh barisan kejurulatihan. Kelantan kini amat meneliti segala aspek untuk menilai beberapa pemain sebelum menandatangani sebarang kontrak bagi mengelakkan pemain import yang tidak mencapai KPI yang ditetapkan oleh pihak pengurusan dan lazimnya akan memberi impak yang besar apabila musim Liga Super 2023 bermula. Info menarik berkenaan Buriram United. Ia merupakan kelab paling bernilai di Asia Tenggara dengan anggaran semasa 7.53 juta euro. Terdapat beberapa pemain utama kelab Buriram United antaranya Supechai Chaidet yang telah menjaringkan 10 gol musim lalu dan Goran Chausik, 9 gol. Manakala pemain yang sering membuat hantaran gol adalah Sufanat Menta dan pemain sensasi negara yang baru berhijrah iaitu Dion Coles. Semoga perlawanan persahabatan ini akan digunakan sebaik mungkin untuk memberi peluang kepada para pemain untuk mengekalkan tahap kecergasan selain meningkatkan kebolehan tersendiri di samping juga pemain-pemain muda untuk mendapatkan lebih banyak pendedahan yang pastinya menjadi faktor utama kepada pertumbuhan kerjaya mereka.